Ya, saya tadi ngecek utamanya beras. Saya cari di sana nggak ada, kemudian ke sini ketemu beras. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada. Harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Masih baik. Yang naik cabai. Sudah. Ini saya kira menjelang Ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat. Ya. Stoknya Pak bagaimana Pak? Kemudian yang kedua tadi kita meresmikan pabrik minyak merah di Deli Serdang. Ini juga bagus karena dari TBS ke CPO diolah langsung jadi minyak goreng, minyak makan merah. Sangat bagus. Sekali lagi, pertama karena gizinya enggak hilang, vitaminnya enggak hilang, vitamin A, vitamin E, nutrien yang lain juga ada di situ, sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain. Ya, saya rasa itu. Harga Pak, harga minyak goreng merah Pak gimana? Harga minyak goreng merah tadi, harga minyak makan merah yang saya senang juga di bawah harga minyak goreng yang biasa. Gizinya sudah vitaminnya di situ banyak, tapi harganya lebih murah. Saya kira ini akan menjadi tren baik untuk urusan goreng menggoreng. Ya, terima kasih.